pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan komandan senior Hezbollah Fawad Shakur di Lebanon minggu ini diprediksi bisa membantu Perdana Menteri Israel menjamin Netanyahu mendapatkan dukungan domestik. Netanyahu saat ini terus berjuang untuk kelangsungan jabatan politiknya. Para analisis menyebut dukungan domestik bisa didapat Netanyahu meskipun hal tersebut dapat membahayakan harapan untuk pembebasan tawanan Israel. Pembunuhan Haniye sangat bagus untuk kredensial politik dan keamanan Netanyahu, kata Huklovat, seorang pakar Israel-Palestina untuk Dewan Eropa untuk hubungan luar negeri kepada Al Jazeera. Itu tidak diragukan lagi karena merupakan fakta politik. Israel telah dilanda kerusuhan dan perpecahan internal termasuk dengan protes berbulan-bulan atas reformasi peradilan dan konversial yang dipaksakan oleh pemerintah Netanyahu. Minggu ini, kelompok sayap kanan Israel termasuk para menteri dan anggota Knesset marah terhadap penangkapan tentara yang dituduh menyiksa dan memperkosa tawanan Palestina. Masa menyerbu pangkalan tempat para tentara ditahan, perpecahan di antara para pejabat politik dan keamanan Israel juga semakin terbuka ke publik. Namun, serentetan pembunuhan minggu ini dapat membantu Netanyahu mengubah narasi setidaknya untuk sementara di Israel, kata para analis. Pada tanggal 30 Juli, Israel menambahkan sebuah rudal yang menewaskan Shur di sebuah gedung apartemennya di Dahia, sebuah kawasan pemukiman yang ramai di ibu kota Lebanon, Beirut. Beberapa jam setelah kematian Shur, Israel membunuh Hanieh yang juga menurut para analis memainkan peran penting dalam negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Haniya dibunuh ketika mengunjungi ibu kota Iran Teheran untuk menghadiri pelantikan Presiden Moderat Iran yang baru, Mossad Pazekian. Israel mengaku tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun Iran dan Hamas saling menyalahkan. Sehari setelah Hania terbunuh, Israel mengeklaim bahwa mereka memiliki bukti bahwa mereka juga telah membunuh petinggi Hamas Muhammad Deif, dalam sebuah serangan ke Gaza pada tanggal 13 Juli. Dave adalah salah satu pendiri utama sayap militer Hamas Brigade Qasam, dan telah masuk dalam daftar orang yang paling dicari oleh Israel selama bertahun-tahun. Saya pikir dalam masyarakat Israel ada momen di mana mereka dapat mengatakan terlepas dari semua penentang dan kekhawatiran tentang perang Gaza bahwa mereka sekarang berhasil menyerang Hamas dan sekarang membuat kemajuan nyata dengan juga menghabisi orang-orang Hezbollah -orang kata Lavan. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.